Nama aku Elena Nathanael Santoso dan aku adalah seorang fashion stylist dan art director sekaligus mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 peminatan periklanan. Terima kasih Cerita Komunikasi telah memberikan aku kesempatan dan juga platform untuk aku di sini cerita mengenai karir aku. Mungkin di kesempatan kali ini aku akan lebih banyak sharing soal posisi aku sebagai seorang fashion stylist. So, footage pertanyaan pertama aku ternyata hilang. So, I'm going to quickly retake that. Okay, first question. Awalnya gimana sih Kak bisa tertarik sama dunia styling? Jadi awalnya aku emang suka fashion tuh emang udah dari kecil kali ya. Mungkin pas kecil taunya itu bukan kayak fashion, tapi I like dressing up since I was a kid. Jadi emang suka pakai baju gitu, terus kayak suka bergaya-gaya sendiri. Jadi emang dari kecil emang juga punya high interest in art. Kayak aku punya multiple hobbies yang kayak surrounding arts, kayak painting, DIYing, terus singing, crochet, I'm doing crochet, dan kayak all kinds of random art. Jadi emang dari kecil emang udah suka yang bawa seni. Terus emang baru beneran kayak into fashion itu pas mulai masuk SMP. Itu aku mulai kayak consider doing fashion as a possible career path of mine. Ada motivasi tertentu nggak atau role model dalam bidang ini? Kalau motivasi sih sebenarnya untuk sekarang, I really want to pursue this as a sustainable career path of mine gitu. Jadi emang nggak sekedar cuman buat hobi atau for fun aja, tapi emang pengen make a career out of this gitu. Kalau misalnya role model, aku punya seorang senior namanya Kak Yudi, KTB, biasa dikenal juga TBMUD. He's a mentor of mine. He's really nice dan juga aku belajar banyak banget dari dia, mulai dari visual, how to execute your styling gitu, baik secara teknikal, praktikal, dan juga attitude kita sebagai seorang profesional gitu. Dan I really respect dia gitu sih. Dan mungkin untuk honorable mention, aku juga ada beberapa seniman gitu yang aku look up to gitu. Misalnya kayak contohnya siapa ya, Evangeli Shminotaki, terus ada Masha Reva, Julie Pelipas, Leslie Chang, Sharon Angelia, and many more. Pengalaman paling berkesan apa yang telah dialami selama menekuni bidang styling? Ceritain dong Kak. Apa ya? Karena menurut aku setiap photo shoot atau bikin project gitu pasti ada aja gitu hal-hal menarik dan lucu yang mau diceritain gitu. Personally as a fashion stylist gitu rasanya tuh kayak kosong aja gitu kalau nggak heboh atau nggak riuh gitu, kayak am I missing something out gitu. Dan tapi kalau misalnya most memorable apa ya, pengalaman gitu, mungkin pas pertama kali aku dapet kesempatan ngeasistenin Kak Yudi, itu pertama kali project aku itu photoshoot untuk brand Cartier untuk spread di majalah Times International. Waktu itu fotonya sama Kelly Tandiono, dan it was a really humbling experience for me dan I will probably never forget. Benefit apa yang didapatkan selama menekuni bidang fashion? Sacrifice-nya tentu banyak, tapi on the other hand, kalian juga pasti dapat pengalaman dan juga benefit-benefit gitu. First one, mungkin networking gitu. Kalian bisa ketemu banyak banget sama Indonesian creative minds, like photographers, DIY artists, MUA, designer, dan masih banyak lagi. Dan tentunya baik junior dan senior gitu, jadi kita bisa ngeliat juga their behind the scene creative process and how each individual itu punya cara uniknya masing-masing untuk menerjemahkan konsepnya gitu. Dan selain itu kalian juga belajar tentang cooperation dan teamwork, karena dalam fashion industry itu it's an ecosystem, you cannot work alone, you have to work with somebody else gitu to create your visual. Dan it's really important to communicate them
to communicate your ideas to your team dan kayak ngelihat feedback mereka dan bagaimana kayak sebuah karya itu bisa dihasilkan dengan maksimal kalau misalnya kita bekerja secara maksimal dalam tim. Dan yang ketiga tentunya monetary value kali ya, karena ya kalian gak mau passion kalian itu berujung nihil gitu, pengen ada sebuah timbal balik dalam bentuk monetary yang bisa juga membuat membuat kalian bisa berkarya lagi gitu. So it's important to know your value and that you are learning, you are slowly learning, then you should take your experience, your creative process, dan juga most importantly your idea as your asset. Dan terakhir mungkin personal achievement kalian, rasa kayak ketika kalian ngelihat karya kalian udah jadi gitu loh, udah final, itu tuh rasanya kayak seneng aja gitu. Dan kayak dengan segala keterbatasan yang ada, kayak you can do this gitu. Last one, harapan dan mimpi Kahelena ke depannya. Sebenarnya aku pengen banget bisa sustain sebagai seorang seniman multidisipliner. Kenapa seniman? Karena I don't like to put labels on the things that I do. My works is not limited to fashion styling only. I mean, for now at least, dan I hope kedepannya pun seperti itu. Karena mungkin industri zaman sekarang pun lebih udah shifting gitu ya, pekerjaan, tipe-tipe pekerjaan juga udah lebih banyak dan diverse, and there's a lot of freelance out there that are working multiple things all at once gitu. Dan aku ngerasa itu cocok untuk aku gitu. Aku bisa ngelakuin berbagai macam seni dengan berbagai macam medium tanpa terkotak-kotakan, dan aku juga bisa ngatur jam kerja, pace aku sendiri, dan bisa ngatur nilai value aku. Dan most importantly, I can't imagine myself working inside an office 24/7. So yeah, I think this is a hope of mine. So thank you guys for having me. See you.